pada kesempatannya akan dibahas tentang operasi aljabar, yaitu jika 3 lebih besar atau sama dengan 2 dan kedua ruas dikuadratkan, maka jadi intinya masing-masing ruas dikuadratkan, maka jawabannya akan menjadi seperti ini. Nah, ketika 2 bilangan dikuadratkan, jadi masing-masing ruas dikuadratkan ya bilangannya. Nah, ketika bilangan tersebut sama-sama positif ya, karena dikuadratkan maka hasilnya tetap akan positif. Oke. Dari 3 lebih besar atau sama dengan 2. Nah, ketika dikuadratkan maka hasilnya akan seperti ini. 3 kuadrat. Kemudian 2 kuadrat. Ya, seperti ini. Oke. Nah, dari hasilnya maka tinggal operasikan masing-masing. 3 kuadrat berarti 3 kali 3. Ya. Oke. Kemudian 2 kuadrat berarti 2 kali 2. Nah, sehingga diperoleh 3 kali 3 9. Kemudian lebih besar atau sama dengan 2 kali 2 4. Nah, seperti ini. Ketika masing-masing ruas dikuadratkan, maka hasilnya akan tetap positif, yaitu 3 kuadrat lebih besar atau sama dengan dari 2 kuadrat. Jadi 9 lebih besar dari atau sama dengan 4. Nah, demikian hasilnya. Nah, ketika dicocokkan dengan pilihan gandanya, yang memenuhi adalah opsi A. A. Jadi intinya kembali lagi ke operasi aljabar. Ketika masing-masing bilangan dikuadratkan, maka hasilnya tetap akan positif. Ya, tetap akan bernilai positif. Karena bilangan yang dikuadratkan tetap nilai paling kecil adalah 0 dan semakin besar semakin besar. Oke. Jadi kesimpulannya, ketika 3 lebih dari atau sama dengan 2, masing-masing ruas dikuadratkan, hasilnya akan sama dengan 9, lebih besar atau sama dengan 4. Terima kasih.